Umbul Nilo di sebelah barat Umbul Gede, Umbul Manten, masih di kawasan Cokro ya, yang sangat terkenal banyak sumber air Umbul Nilo, Sinilo. Biasanya kalau tidak COVID dipakai untuk mandi. Tapi sekarang ditutup karena ada COVID-19. Asri sekali ya. Dari Tulung, deket Cokro Kembang. Dulu disebut Sinilo salah satunya karena airnya berwarna semu keungu-unguan. Saya masuk dan ini sisi dalam Umbul Sinilo, ada beringin yang besar. Masih airnya bagus, bisa dilihat. Biasanya kalau nggak COVID ini dipakai untuk mandi. Bagian tengah itu dipakai pusat sumber yang dipakai untuk air mineral. Nah, masih kelihatan bongkahan-bongkahan batu besar, kelihatan sekali ya. Beringin, kita akan melihat sisi ke sisi. Umbul Sinilo, kirain sih Sinilo ya. Kita akan berjalan ini di pembuangan. Ini di tempat ini ada pohon asem juga, tinggi besar ya. Di sebelah sisi timur Umbul Sinilo dan bisa dilihat batunya besar-besar. Panjang ini selatan Nilo, ada batu-batu sebesar ini, asri loh, indah. Di sebelah selatan ini ada dekat sawah dan untuk pembuangan. Batunya gede-gede kayak gini, pantesan dulu gampang mencari material untuk membuat candi. Dari Umbul Sinilo itu juga ada pohon beringin dan di sana ada sedik umbul kecil. Nah, ini di baratnya pas banyak ditemukan batu besar seperti ini dan sebuah wilayah yang ini ada gundukan tanah ditutup batu-batu besar. Ini diperkirakan sebuah candi pada masa lampau. Kita akan lihat ke sana batu besarnya. Besar sekali ya. Ini cocok untuk material pembuatan candi. Oke. Kita lihat areal yang dulunya adalah diperkirakan tempat candi kuno. Nah, ada batu besar di sana dan di sini.
di gundukan ini dulu diperkirakan ada candinya. Semacam yoni di sebelah barat dari Umbul Sinilo, di dekat gundukan yang tadi, saudara. Nah, ini. Dan ini menurut penduduk setempat sudah ada sejak zaman yang sangat kuno. Jelas sekali ini ada sebuah yoni. Di atasnya ditutup dengan bentuk seperti lingga. Nah, ini masih ada batu. Ini di sebelah barat dari Umbul Nilo. Jadi Umbul Nilo ini di masa lampau pasti merupakan sebuah petirtaan dan mempunyai ciri khas Hindu atau Siwa. Nah, seperti ini. Nah, inilah lingga dan yoni dari Umbul Sinilo atau Umbul Nilo.